Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Gaystar bersama gue, Nadia. Kita kembali lagi di segmen 5 or 5 Horror. Hai, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, kali ini The 5 akan membahas tentang ending film Sweet Home. Oke, mungkin kalian akan bingung, kok Sweet Home film? Ya, Sweet Home itu sebenarnya bukan film. Awalnya Sweet Home itu adalah diambil dari webtoon, webtoon terkenal. Nah, siapa sih pengarang webtoon ini? Si pengarang webtoon ini adalah Kim Carnby. Ya, emang serial webtoon ini dari Korea. Jadi, sebenarnya bingung kan kenapa tiba-tiba Gaystar bahas tentang ini. Oke, Sweet Home itu banyak banget orang yang bilang kalau misalkan mereka itu punya ending yang mind-blowing atau emang yang gak pernah lo tebak gitu, kok bisa gitu, kok gini. Oke, nanti gue jelasin gimana ending dari Sweet Home ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke endingnya, tentu gue bakal ngasih tahu tentang cerita dari si Sweet Home ini. Oh ya, untuk yang belum pernah nonton, kalian lebih baik skip aja karena ini mengandung spoiler loh. Tadi di awal gue udah jelasin kalau misalkan si Sweet Home ini itu adalah webtoon dari Kim Carnby. Nah, jadi si webtoon ini dibuat jadi serial film. Serial filmnya ini ya tentu dari Korea Selatan. Nah, untuk genrenya apa aja? Genrenya itu ada misteri, thriller, terus ya semacam-macam kayak gitulah ya, horror kayak gitu-gitu. Karena memang, action juga. Karena ini memang film tentang yang bener-bener lo gak nyangka gitu. Kalau misalkan lo udah baca webtoonnya pasti lo paham kayak si film Sweet Home ini seperti apa gitu. Kalau untuk yang lo belum pernah baca webtoonnya, lo bisa aja langsung nonton ke filmnya. Coba di sini nanti akan gue jelasin. Jadi cerita ini tuh dimulai dengan si karakter utama atau kita bisa sebut Cha Hyun-soo. Cha Hyun-soo ini siapa? Cha Hyun-soo ini yaitu seorang remaja yang dimana semua keluarganya itu terkena kecelakaan. Jadi semua keluarganya meninggal dalam kecelakaan maut tersebut. Nah, si Cha Hyun-soo ini pergi ke sebuah apartemen yang dimana namanya itu greenhouse apartemen gitu. Nah, sebenarnya greenhouse apartemen ini tuh apartemen yang bisa dibilang untuk kelas menengah ke bawah, dan dimana tuh itu kayak lusuh gitu, apartemennya kayak yang terbengkalai dan gak keurus gitu. Cuma si Cha Hyun-soo ini memilih untuk tinggal di apartemen tersebut. Nah, jadi karena si Cha Hyun-soo keluarga juga udah gak ada, udah meninggal semua gara-gara tadi kecelakaan. Jadi si Cha Hyun-soo ini mau memutuskan untuk bunuh diri di apartemen tersebut. Tapi setelah dia lagi naik ke atap, terus dia mau lompat, ternyata ada seorang perempuan yaitu Lee Eun-yu. Dia nyelamatin si Cha Hyun-soo dan bilang, kalau misalkan lo lompat dari apartemen ini, yang ada lo malah ngeribetin semua penduduk. Semua yang tinggal di apartemen tersebut. Jadi lebih baik lo gak usah bunuh diri. Ternyata di apartemen tersebut banyak banget kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah dia mau bunuh diri itu. Tapi gak jadi kan, karena sih tadi ada Lee Eun-yu nya. Nah, jadi tuh si Hyun-soo nya tuh bingung kan, kenapa kok jadi aneh gitu kan apartemennya. Dan akhirnya ternyata si Hyun-soo itu tahu kalau ternyata orang-orang yang di apartemen tersebut terkena sebuah kutukan. Oke, kutukan atau semacam kayak penyakit gitu. Nah, gimana sih kutukan atau penyakit ini tuh jadi bikin lo seperti zombie. Cuma bukan zombie yang kayak zombie yang wah gitu-gitu doang. Nah, jadi si orang-orang ini tuh berubah menjadi monster. Nah, monsternya ini, mereka semua itu nyerang, jadi si kutukan ini nyerang si alam bawah sadar si manusia-manusia yang ada di apartemen tersebut. Dan dia itu kayak semacam ngasih keinginan terdalam mereka. Jadi misalkan kayak lo pengen jadi pelari nomor satu. Nah, jadi si kutukan ini tuh bakal ngasih lo kekuatan untuk jadi pelari nomor satu. Cuman lo itu nanti jadi monster. Nah, setelah lo jadi monster, lo bakal bisa kayak semacam lari cepet gitu. Jadi tergantung dari si orangnya tersebut, dia pengen jadi apa. Jadi nanti si kutukan ini di dalam kepalanya itu bakal ngabulin permintaan si orang tersebut. Tapi ya, dia udah gak jadi manusia lagi. Cuma dia udah berubah jadi monster. Dan ternyata itu gak terjadi di apartemen itu aja. Ternyata itu terjadi seluruh penjuru dunia.
Nah, mereka pada bingung dong mau lari kemana, semua orang sama. Mau di dalam, mau di luar, mereka semua udah jadi monster. Nah, untuk si monster ini, lo itu bakal dikasih, nggak dikasih sih, maksud dia untuk berubah menjadi monster ini, lo akan ada jeda selama 15 hari. Nah, 15 hari ini lo bakal menjadi monster seutuhnya. Sebelum dari 15 hari ini, pertama-tama, sebelum lo berubah menjadi monster, lo akan mimisan. Jadi lo mimisan dulu, nah baru setelah udah dari mimisan itu, 15 hari kemudian, lo bakal berubah jadi monster. Kalau misalkan kutukan atau diri lo nya menemukan apa yang lo pengen ketika lo hidup. Kayak misalkan tadi, misalkan lo pengen jadi pelari tercepat gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata si Hyun Soo ini, itu dia itu udah mimisan. Tapi, orang-orang tuh aneh sama dia, kok dia gak berubah jadi monster? Dia masih bisa mengendalikan si kutukan yang di dalam dirinya, jadi dia gak berubah jadi monster. Nah, udah gitu, karena si Hyun Soo-nya punya semacam kekuatan gitulah ya, akhirnya orang-orang apartemen tuh ngandelin dia, jadi kayak, lo yang ngadang monster-monster itu deh gitu, kita di belakang lo, jahat sih, cuma tapi si Hyun Soo-nya juga kayak, ya udahlah gitu, karena gue yang satu-satunya yang bisa untuk menghalau si monsterisasi ini, akhirnya dia yang jadi pahlawannya. Atau dia yang ngebantuin para orang-orang yang di apartemen itu dari monster-monster, dari penghuni apartemen yang udah menjadi monster untuk gak dimakan ataupun gak dihancurin sama mereka. Pokoknya mereka tuh ganas gitu, agresif gitu jadi monster tuh. Dan akhirnya mereka tuh kayak takut. Dan akhirnya si Hyun Soo inilah yang jadi semacam kayak tamengnya mereka gitu, untuk bertahan hidup. Tadi tuh gue udah jelasin tentang sinopsisnya dari si serial Sweet Home ini, atau dari cerita si Sweet Home ini, okay? Nah, gue bakal menjelaskan tentang 5 ending dari si film atau si serial Sweet Home ini. Karena katanya tuh endingnya tuh emang bener-bener mind-blowing banget. Jadi lo pasti akan agak rada bingung. Jadi gue akan menjelaskan tentang 5 ending si Sweet Home ini. Pertama, mengapa para militer bisa menemukan sisa dari penghuni Green Home yang selamat? Okay, jadi awalnya itu ada perempuan namanya Seo Yikyung, dia itu mau ke tempat pacarnya. Nah, itu tuh pacarnya itu kayak semacam pasukan militer gitu. Nah, udah gitu dia itu kesana untuk ketemu sama pacarnya tentu. Terus udah gitu ternyata dia nggak nemu pacarnya di sana, malah ketemu sama pasukan militer. Dan ternyata pasukan militernya ini itu memang cari si Cha Hyun Soo itu, karena Cha Hyun Soo ini adalah satu-satunya manusia yang nggak berubah saat jadi monster itu. Jadi dia tuh pas selama monsterisasi nggak berubah jadi monster. Nah akhirnya si militer ini nyari si Hyun Soo. Nah si Hyun Soo ini mau diapain ya, untuk kayak semacam untuk eksperimen gitu. Jadi dia tuh kayak objek penelitian yang mereka. Nah ternyata akhirnya si Yikyungnya itu pergi dong ke Green Home apartemen. Nah setelah di Green Home apartemen, sebelum si Yikyung ini pergi, dia tuh dikasih semacam alat kayak kalau pencet nanti pasukan militer bakal nyamperin lo. Nah si Yikyung itu dapat si alat itu. Ternyata pas sampai di sana, si alatnya itu malah dicuri sama si Ryu Jaehwan. Nah, udah gitu sama si Ryu Jaehwannya dipencet dong, supaya diselamatin sama pasukan militer. Jadi alat itu dicuri sama si Jaehwan untuk supaya dia yang diselamatin sama si pasukan militernya. Yang kedua, kenapa Seo Yikyung nggak ikut pada saat penghuni Green Home itu diselamatin? Okay. Karena si Yikyung ini itu dia punya semacam perjanjian gitu sama polisi militer perempuan yang namanya Han Yojin. Nah, dia ini sama Han Yojin itu kayak udah punya perjanjian gitu, dan si Yikyung ini bakal melakukan misi khusus dari si Han Yojin ini. Mengapa Hyun Soo itu sempat lupa ingatan pada saat dia tuh diambil sama militer? Jadi tuh si Hyun Soo ini ketemu sama monster juga sama kayak dia. Nah, namanya itu Wim Yong. Nah, si Wim Yong ini tuh nyerang Hyun Soo. Sebenarnya bukan nyerang Hyun Soo-nya, tapi membunuh beberapa orang-orang atau penghuni Green Home. Nah, si Hyun Soo ini nyelamatin.
Ternyata malah akhirnya si Hyunsoo-nya berantem sama si Eun-young. Udah gitu pas mereka lagi berantem, si Eun-young-nya meninggal. Jadi ketika mereka lagi berantem ini, si Hyunsoo-nya itu kan berubah jadi monster. Nah, akhirnya dibantuin sama yang namanya Han Dusik. Nah, si Dusik ini tuh bantuin si Hyunsoo untuk balik lagi ke manusia awal. Jadi si Dusik ini tuh bantuin Hyunsoo dengan cara memeluknya. Cuma tapi sayangnya si Dusik itu kebunuh sama Hyunsoo. Udah gitu pas si Hyunsoo balik lagi ke manusia normal, akhirnya dia lihat Dusik dan kayak pas dia lihat itu dia tuh di situ udah lupa ingatan. Jadi dia tuh nggak tahu Dusik itu siapa gitu. Kenapa tiba-tiba ada mayat? Dan akhirnya setelah dia nggak tahu, cuma di dalam hatinya si Hyunsoo tuh kayak sedih gitu, kayak kok gue ngerasa sedih gitu, padahal gue nggak kenal sama ini orang. Nah, akhirnya setelah itu ternyata si apartemen Green Home ini dikepung sama polisi militer. Nah, udah dikepung gitu, akhirnya Hyunsoo-nya malah ngasihin diri atau menyerahkan diri ke polisi militer. Jadi kayak misalkan daripada gue nggak nyerahin diri, nanti takutnya gue berubah jadi monster lagi, malah yang ada gue nggak bisa kendaliin diri gue dan akhirnya gue jadi monster. Nah, Hyunsoo cuma takut itu, akhirnya dia menyerahkan diri. Padahal Lee Eun Hyuk itu nggak ikut sama penghuni Green Home lainnya untuk diselamatkan. Ya, jadi si Lee Eun Hyuk ini memutuskan untuk tidak ikut sama para penghuni lainnya yang selamat ke tempat yang udah disediain ya, misalkan udah ke rescue penyelamatan itu, dia itu nggak ikut karena dia itu ternyata mimisan, jadi dia punya gejala untuk monsterisasi dan dia nggak mau nanti kalau misalkan dia ikut malah ngebahayain penghuni-penghuni lainnya yang selamat, dan juga dia takutnya dia malah melukai adik tirinya si Lee Eun Hyuk tadi yang ngelarang si Cha Hyunsoo buat bunuh diri. Kelima, kenapa atau mengapa Pyeon Sang-wook bisa kembali hidup padahal ditembak sama Eun-young? Nah, jadi pas ditembak itu pas kapan? Jadi si Sang-wook ini kan mau nyari obat buat si Yuri karena si Yuri ini kan punya penyakit asma dan malah ditembak sama si Eun-young. Nah, tahu-taunya si Sang-wook ini malah nyelamatin si Hyunsoo dari polisi militer tersebut. Jadi mereka berdua kabur. Nah, kok bisa dia hidup padahal kan dia udah meninggal pas ditembak? Nah, kemungkinan si Eun-young-nya ini yang ada di dalam si Sang-wook. Jadi tuh kan karena si monster Eun-young-nya ini semacam kayak parasit. Jadi dia tuh bisa pindah-pindah tubuh. Jadi Eun-young-nya mati, jasadnya mati, akhirnya dia pindah malah ke si Sang-wook. Nah, jadi di sini tuh kayak si Sang-wook-nya tuh nyametin si Hyunsoo dari para polisi militer. Jadi tadi adalah 5 teori tentang endingnya si Sweet Home ini. Kalau misalkan kalian punya teori lain atau misalkan kayaknya nggak gitu deh, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa untuk like, share, sama komen video ini, sama subscribe untuk channel Geister-nya. Oke, sampai jumpa nanti di episode video selanjutnya di Fiverr. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.